Udah kepencet tuh sebenarnya ngapuran. Ngapuran ngeskop. Kepencet mabro itu sebenarnya. Oke, dapat 2. Di bawah sini ada mabro, ada orang. Oke, mantap. 2 kill saja. Oke. Oke. Santai. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabro? Apa kabar, bro? Oke, Mabro, apa kabar kalian semua? Mabro, jadi kalian Mabro Oce bakal mau ngapain nih ya? Ya, jadi kali ini Oce bakal mau bahas ya, Mabro ya, gimana cara menjadi raser sekaligus jadi support, anjay. Ya, soalnya kebingungan nih mau bikin konten apa lagi ya. Udah kan ya, Mabro ya. Oke, jadi ini kan sama kayak Oce nih, Mabro ya. Jadi, maksudnya kalau Oce turnamen kan Oce kadang bisa ngeras, kadang bisa jadi support gitu ya. Kalian lihat ya di turnamen-turnamen major series gitu ya. Oke, jadi Oce mau kasih tahu ke kalian gimana caranya. Oke, pokoknya ini ya berdasarkan cerita Oce aja ya, maksudnya ya. Jadi kan dulu Oce awalnya memang seorang raser ya, Mabro. Dari dulu kalian tahu Oce di konten-konten YouTube-nya itu raser. Memang Oce seorang raser ya. Dan di turnamen pun Oce juga terkenalnya karena PDW-nya ya. Senjata raser dulu yang gak ada yang make selain Oce ya. Yang bikin enak Oce doang waktu itu. Oce inget banget, Mabro. Aduh, itu sih bener-bener yang bikin bawa Oce sampai sekarang. Oke, sampai sekarang ini, Mabro ya. Oke, kenapa Oce bisa jadi support juga ya? Itu jadi awalnya itu karena ini, Mabro ya. Karena tim ya, karena tim Oce sendiri, tim Oce tuh waktu itu kekurangan AR ya, player AR-nya kan waktu itu siapa ya, kalau gak salah itu waktu itu sebelum itu Vegi ya, dia kurang ini, kurang bisa persistence-nya. Jadi Oce sebagai player yang menurut Oce, Oce bisa banget persisten kalau di domination gitu ya. Oce biasanya dapat kayak keseringan sih dapat ya, maksudnya bisa kill banyak banget gitu loh ya. Oke. Jadi Oce menawarkan diri sebagai player AR waktu itu udah sekitar bulan-bulan yang lalu ya. Oke. Dan dicoba enak ya, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi kan Oce udah kebiasa persisten dari itu mabur dari dulu ya, zaman PDW, SMG, SMG Oce bikin persisten kan PDW bisa jarak jauh ya. Jadi Oce kayak udah kebiasa gitu loh. Oke. Jadi udah kebiasa kalau sedangkan kalau Vegi itu Remo FYY itu dia seorang raser yang bukan persisten sih, lebih kengacak-ngacak banget ya. Kalau Oce kan bisa dua-duanya, jadi kenapa enggak gitu. Jadi biar memudahkan tim aja, Mabro ya. Jadi begitu, kalian bisa dapetin ya. Ini mungkin kalian ada yang bisa kalian ambil dari cerita Oce gitu ya. Jadi kalian bisa belajar role kalian dulu. Misalnya kalian support, awalnya support, support, fokusin support terus ya. Nanti misalnya udah kayak wah udah oke banget supportnya, misalnya kalian player AR udah oke banget, terus kalian punya tim nih, tim kalian tuh butuh seorang ngacak-ngacak, kalian bisa nyobain ngacak-ngacak, coba pakai shotgun gitu atau pakai Fennec gitu, Mabro. Kalian coba acak-acak gitu, kalian bisa aja kayak gitu, Mabro ya. Karena banyak juga ya contohnya tuh kalau player supportnya yang bisa jadi raser tuh, saya lihat tuh kayak Bonafide Trickster itu dia bisa pakai shotgun juga gitu, Mabro ya. Contoh atau siapa ya, ADT, nah itu dia bisa juga. Atau Lorvan, nah bisa juga dia. Ya banyak lah pokoknya, Mabro ya. Kalau sekarang sih menurut Oce tuh kayak nggak bisa fokusin kayak satu senjata aja sih. Tiap map itu kayaknya harus beda-beda. Ya tergantung kalian sih. Menurut Oce juga, Oce sering bilang dulu kalau konsisten satu senjata itu bakal bagus banget, kalian bakal kayak jadi dewa banget ya. Contohnya kayak Oce dulu pakai PDW ya, Mabro ya. Tapi sekarang tuh kayak udah gak bisa karena tiap season tuh pasti ada perubahan gitu ya. Ada yang di nerf, ada yang di buff, ada yang di nerf, ada yang di buff. Kayak kasian gitu ya, Mabro ya. Oce juga kayak kesel banget gitu ya. Bakal mengurangi player-player, user-user senjata itu korban nerf ya. Wah itu sih gak enak banget, kayak HG40 dulu di nerf sekarang jadi sepi ya make ya kan. Padahal dulu OP banget, parah, Mabro ya. Oke, kalau PDW yang bingung cek kenapa PDW di nerf gitu loh kan. PDW di nerf itu parah banget men, itu kacau banget. Karena PDW itu bener-bener siapa sih yang make waktu itu juga pas di nerf ya. Pas biasa-biasa aja dikira OP di nerf, makin gak ada yang main gitu kan user PDW nya padahal waktu itu gak rame-rame amat ya, Mabro ya. Masih biasa aja, terus kayak di scene pro player kayak divisi, maksudnya divisi satu kayak Remok atau DG atau ya apa dulu yang kayak better-better gitu kan. Kayak PDW siapa ya, kayak cuma Oce doang deh ya. Jadi kenapa Oce masih bingung kenapa di nerf gitu ya, Mabro ya. Ya jadi kita balik ke intinya, Mabro ya, cara jadi support dan raser sekaligus. Oke, atau kalian bisa jadi support
sniper dan rusher sekaligus ya, itu tapi bingungin sih ya, karena jarang banget. Oh ada nih dari RSG EDZ, wah itu gokil mah bro, dia bisa pakai sniper sekaligus pakai senjata rusher juga, dia pakai Fennec mah bro, dia keren banget sih, gokil banget ya, kalian bisa belajar dari dia juga tuh ya. RSG tuh tim Malaysia EDZ, wah itu aja pernah scrim lawan dia, keren banget dah pokoknya, bisa ngacak-ngacak. Kalau di search ini suruh dia pakai sniper, terus kalau di domination bisa pakai Fennec yang ras-ras gitu, wah gokil sih. Yang penting sih kalian, kalau misalnya kalian baru pertama main sih pemain, kalian menurut Ocha fokusin role kalian dulu, misalnya rasa-rasa aja full dulu ya, sampai kalian bener-bener tamat gitu ya mah bro ya. Kalau awal-awal gonta-ganti gitu bener-bener bikin aim buruk banget sih. Ocha aja yang awalnya raster banget, yang signature-nya raster banget tuh waktu itu, dan cobain AR tuh pas pindah-pindah tuh apa ya, pas pakai AR pas latihan AR bagus, terus pas pindah ke senjata rasternya tuh kayak jelek lagi gitu loh mah bro, kayak labil skillnya jadinya gitu mah bro, dan sampai sekarang tuh masih gitu sebenarnya, kadang bisa gitu tapi lebih ke handle lah kalau sekarang karena udah terbiasa biar mah bro ya. Kan Ocha akhir-akhir ini suka bikin konten senjata kayak senjata-senjata super gitu, kayak AR, sniper atau apa gitu mah bro ya. Oke, mungkin kalian banyak yang kangen Ocha main senjata rasar, jadi kita lihat aja nih, let's go mah bro, kita coba ya di domination atau hardpoint, kita coba nih. Ocha udah ada Lothal Fennec sama shotgun sih. Sebenarnya ini Ocha enggak pernah ganti-ganti ya. Ocha selalu bawa lotot-lotot itu ya. Dan Ocha jarang banget ganti, kayak udah fix ini lotot ini, udah tersedia senjata AR dan Fennec, habis itu ada shotgun, pokoknya udah rapi. Udah tersedia mah bro. Oke, jadi kita langsung aja main. Let's go. Oke, mah bro, kita gas aja nih mah bro ya. Ocha udah di dalam game nih. Kita coba aja langsung ya. Ocha mau pakai shotgun dulu kali ya. Wah, ini musuhnya dewa-dewa ini, seriusan dah. Jam segini tuh bener-bener gila sih musuhnya ya. Ocha selalu main malam, kenapa? Biar latihannya tuh apa, musuhnya jago mah bro. Jadi mantap lah. Oke, dapat satu mah bro. Oke. Oh no. Wah, itu sih. Jika satu hit itu parah banget sih mah bro. Gue banget. Oke. Jadi kita ayo Ocha fokus. Oke, mantap. Enemy taking B. Enemy contact. Oke, dapat satu loh. Oke, kita tunggu sini aja mah bro ya. Karena kita juga tidak terlalu ngeras. Jadi kita tungguin aja. Enemy UAV spotted. Oke, mah bro, dapat satu lagi. Mana lagi musuhnya mah bro? Oke. Oke. Oke, dapat dua. Di sini ada lagi nih mah bro, kita naikin aja ya. Oke. Wah, mantap. Teman kita memang jago-jago semua ya. Oke, anjir ada Ocha mah bro. Oke, mantap. Oh no. Terlalu barbar mah bro ya. Oke. Ocha kepencet tuh sebenarnya ngepron nge-scope. Kepencet mah bro itu sebenarnya. Oke, dapat dua. Mantap mah bro ya. Jadi kita langsung aja gas terus pokoknya. Kita kasih tahu yang serem-serem, oke? Sini ada orang mah bro. Waduh, kenapa musuhnya pada FK? Waduh, kenapa nih orang? Bang! Oke, mantap. Oke, oke, dapat lagi. Kita kandangin mah bro. Oke, dapat lagi. Sini mah bro, kita fokus ini. Oke. Mana lagi musuhnya? Mantap mah bro ya. Kita ratakan nih. Kita sudah kill 11 tapi ini menurut aja killnya sedikit sih menurut aja mah bro ya. Oke. Capture the objectives. We've taken the lead. Oke mah bro, Ocha bakal mau tabrak atasnya. Karena atasnya Alpha. Oke, mantap mah bro ya. Oke, bakal ulti. Oke, sudah 2 kill saja mah bro ya. Mantap mah bro. Jadi kita langsung push aja kali. Oke, mantap mah bro ya. Musuhnya ini spawn mana nih? Oke, tetap santuy ya, apapun yang terjadi ya. Oke lah, kalau begitu Ocha udah kill 17 ya. Lumayan sekali.
Ini sampai bingung nih spawnnya di mana nih. Yo cuy. Oke. Oke. Target inside. Ini membingungkan sekali mah bro. Oke. Kita capture aja lah kalau gitu ya. Musuhnya ini pada airstrike is ready. Pusing. Padahal mereka season 1 loh, player season 1 ya, ada player season 1-nya. Player season 1 tuh rata-rata jago tuh, bordernya season 1 kalian lihat ya. Si Loveza. Oke, mantap. Waduh, bro. Waduh, mantap sih, cuy. Apakah kita digendong mah, bro? Jadi banyak kan macam sih, oke. Kita nggak boleh sampai. Oke. Di bawah sini ada mah, bro, ada orang. Oke, mantap. 2 kill saja. Oke. Oke. Santai. Oh, hoki banget itu mah, bro. Kita kasih cluster ya. Kita giveaway Goliath, yuk. Oke, maaf bro. Oke, mati. Oke. Santuy ya, Pak. Jadi mampu. Oh no, kenapa bisa Oce mati mah bro ya? Wah mah bro, ini sangat parah sih men ya. Enemy SC, enemy Shock RC is coming. Well done. Oke, mantap. Oke, ada lagi. Oke. Oke. Wah, ulti pun kita hajar ya mah bro, kita sikat ya. Oke, tetap santai mah bro ya, ini asik banget sih mah bro. Oce, kayak nggak perlu ngasih gameplay super tadi padahal udah dia ya. Gameplay AR-nya. Karena kalian kalau mau gameplay gitu kan kalian tinggal nonton video sebelum-sebelumnya. Oce sering banget bikin sekarang kan mabru ya. Yang penting sih kalian apa ya? Konsisten main aja kalau mau jadi player apa ya? Yang mix role gitu loh ya. Jadi punya dua role gitu. Kalian tuh harus benar-benar kayak sering main ya. Karena kalau jarang tuh bakal pusing mah bro. Oke mah bro ya, kita MVP di sini mah bro ya, mantap sih. Ini udah tahu sih ya, tim Oce ada yang pro playernya juga ya, tapi rata-rata dari orang luar sih ya, kayak si Classico tuh dia kan dari tim pro player luar lah ya. Musuhnya juga ada yang ini mungkin pada ngantuk kali ya ini, karena ini mainnya jam 2.45 pagi mah bro ya. Ini benar-benar rekornya pagi ya, karena Oce tuh baru selesai latihan scrim tadi jam 12 ya. Malam menjelang pagi ya kan mah bro. Oke mah bro ya. Ya oke mah bro, jadi gitu aja mah bro ya untuk video kali ini mah bro ya. Kalau kalian mau jadi player support yang sekaligus bisa AR atau player yang apa ya semacam sniper bisa AR, wah itu sih bisa banget mah bro ya, karena banyak contohnya ya. Contohnya kayak Oce sekarang ini, Oce lebih ke mirip all roll ya, jatuhnya sih kayak all roll sih ya mah bro ya. Atau Oce pernah lihat kan player sniper yang jago banget rasernya juga ya, kayak RSGDZ ya, atau ini si DGEHAN ya, dunia games EHAN, itu dia juga belajar pakai shotgun ya. KRM juga lumayan mah bro ya, banyak kok ya, kayak DVD Heaven ya, player sniper yang bisa shotgun juga, wah itu gokil mah bro ya. Oke, karena mungkin kalau kalian punya dua pilihan senjata, misalnya satu senjata kalian ini nyambun gitu ya, karena menurut Oce nih sering terjadi gitu ya di CODM ini, bisa nyambun banget gitu ya. Walaupun ini senjata signature kalian, senjata yang kalian jago-jagoin ya, bisa nyambun mah bro ya. Jadi menurut Oce kalian setidaknya ada dua pilihan gitu ya, ketika nyambun terpakai senjata ini nih, senjata shotgun gitu ya kan, gitu mah bro ya. Oke, dan mah bro kayaknya gitu aja mah bro untuk video kali ini mah bro ya. Pokoknya kalian tetap harus konsisten kalau kalian memang mau memiliki dua role ya. Tapi menurut Oce kalian fokusin satu aja ya, karena satu itu ya lebih bagus sebenarnya ya. Oke. Kalau dua ini lebih ke apa ya? Jalan tengah misalnya. Kalian teh atau tim kalian itu memerlukan player seorang pengacak-ngacak atau player support gitu ya, kalian harus mempunyai jalan tengah. Siapa nih kira-kira yang bakal ngalah? Mau jadi
role ini gitu sama Mabro. Oke. Dan Mabro kayak gitu aja untuk video kali Mabro. Makasih udah menonton ya. Jangan lupa di-share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga channel Aca ya Mabro. Oke. Dan yep, see you Mabro. Ciao. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.